Hello, hello. Kini Chef Brian kembali lagi bersama Kimball yang kompong gaya Malaysia. Kita nak kongsikan dengan anda semua resepi yang sedap-sedap bertemakan raya pula. Okey, hari ini kita nak sediakan spaghetti goreng sambal hijau Kimball yang ada sambal hijaunya yang warna memang kena dengan tema raya yang mana akan meriahkan bulan bermakna ini. Okey, takkanlah hari-hari kita nak masak rendang je kan. Anda boleh cuba resepi yang lebih unik ini untuk sajikan kepada tetamu dan juga keluarga yang tersayang menggunakan produk-produk Kimball yang rasanya akan macam kat restoran tu tapi hampa-hampa semua masak kat rumah je kan. Lagi selesa, lagi sedap. Okey, seperti biasa sebelum kita mula untuk masak, Chef Brian nak ingatkan kepada anda semua untuk check out e-bazaar kami di Kimball punya Instagram ataupun anda boleh layari kimball.com.my untuk lebih lagi resipi yang lazat-lazat. Tunggu apa lagi? Jom kita masak. Baiklah, kita akan mulakan dengan masak spaghetti Kimball kita. Masukkan sedikit garam kepada air yang betul-betul mendidih, menggelegak. Okey, so yang ini kita akan masakkan untuk lebih kurang 10 minit. Sambil pasta mendidih ataupun merendih kat sini, kita nak sediakan dia punya paste, okey? Kita ambil je 4 batang cili api, buang tangkai dia. Cili besar pun kita nak, potong kasar-kasar je sebab nak kisar kan. Lepas tu kita masukkan bawang putih, setengah cawan air, lepas tu daun ketumbar, campak je. Lepas tu kita blender je. So kita akan kisarkan dia sampai dia betul-betul lumat. Okey, ini dia kita punya paste yang dah siap dah, yang hijau, so hijau-hijau raya ni. Okey, lepas ni kita akan tumiskan dia dengan bahan-bahan lain seperti sos tiram Kimball dan juga mayonnaise Kimball untuk hasilkan kita punya spaghetti sambal hijau Kimball. So, sekarang ni kita nak goreng kita punya spaghetti ini. Caranya mudah saja, kita panaskan kita punya wok ataupun kita punya kuali dalam, letakkan minyak. Masukkan hirisan jejalo pepperoni daging dan kita tumiskan dia. Seterusnya, kita masukkan kisaran tadi. Oh, semerbak bau dia. Bila warna kisaran dah berubah, tanda ia dah masak. Kita boleh teruskan dengan memasukkan sedikit gula dan yang paling penting, sos tiram Kimball. Kita masukkan 2 sudu dan mayonnaise Kimball lebih kurang 5 sudu. Untuk simbangkan rasa dia, kita masukkan sedikit jus limau nipis, sambung kacau, lepas tu masukkan spaghetti dan gaul mesra. Okey, so yang ini pun dah siap dah kita punya spaghetti goreng sambal hijau Kimball ini. Tinggal kita nak letak atas pinggan, hidang cantik-cantik untuk menambat hati mak mentua. Ha, inilah dia hasil kita hari ini, spaghetti goreng sambal hijau Kimball yang pastinya akan menggamit selera keluarga anda yang tersayang. Saya nak jemput anda semua untuk cuba resipi ini dan juga anda boleh dapatkan resipi yang sedap-sedap di Instagram dan laman web Kimball. Daripada saya, Chef Brian dan juga Kimball, selamat berpuasa dan jom kita meriahkan bulan bermakna ini.